Mike Jaros. Nah. Biasanya aku ngomong gak pakai mic juga satu Indonesia udah denger ya kan. Gak apa-apa Karos, ya, wajar. Elah gimana sih Mbak? Salah ya, oke? Rupiah netizen dulu ya. Baik. Jadi ini ada pertanyaan tapi bukan dari aku, ada komentar juga bukan dari aku, dari netizen ya. Cuman aku yang pilih aja pertanyaannya ya. Oke, kita kalau nanti ada rumpian netizen nanti yang baca bukan aku ya. Salah satu dari temennya baca ya, buat temennya ya. Oke, yang julid ya. Oh ini buat siapa nih? Oh ini buat Dana. Yang baca Nafa Urba, Nafa Urba baca, baca Nafa Urba, Nafa baca. Baca. Danang, yeah. Orang se-Indonesia aja belum tentu kenal sama lu. Oh. Agnes yang udah go internasional aja biasa aja. Iya. Ih, aku mah biasa aja mau dikata-katain, yang penting aku makin kaya. Iya. Bagus ya prinsipnya ya. Makanya dibilang sombong. Ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Itu bukan sombong, itu mah cuma gimmick doang buat konten ya, ya buat konten. Bentar you, dulu. Ya. Itu sombong nama tengahnya Danang. Oh, Danang sombong. Iya. Next yang berikut. Buat siapa nih yang berikut buat nih? Siapa? Oh, ini siapa? Danang juga. Kenapa gue yang punya? Silakan Bianca. Apa Cita yang mau? Cita. Silakan Cita. Allah dulu minta SMS-an warga Banyuwangi. Tapi sekarang injek-injek orang Banyuwangi. Waduh. Dasar lu. Wow. Dasar lu muka pas-pasan. Waduh. Hey, mohon maaf. Parah banget. Netizen. Udah dirombak. Sebagai ketua netizen julid Indonesia. Sebagai ketua Nejudin saya kurang terima sama ini. Kalau dibilang dasar lu muka pas-pasan, emang pas-pasan. Pas dilihat nyaman banget gitu. Terimalah dia apa adanya. Emang kayak gitu orangnya emang ya kan. Emang kayak begini Kak Ros. Next yang berikut nih. Wah. Itu lu aja kan. Enggak. Ini masih biasa aja kamu aja. Dwi Andika. Oke. Bianca, tipe cewek matre dan suka PHP-in cowok. Bi, ya ampun. Jangan malu-maluin grup deh, Bi. Padahal udah mau nikah tahun ini ya, Bianca ya. Iya, matre ya. Makanya minta diajak jalan-jalan ke Eropa. Kok bisa? Padahal aku tuh ceweknya pendiam dan anggun banget loh. Ya Allah. Iya, anggun-anggun tapi minta berlian. Ayo, siapa yang berani? Gue. Oh iya, silakan Dana. Kanava, jomblo asem. Aja Kanava. Lebih bahagia dan damai daripada punya suami pasti direbut pelakor lah. Oh ya, coy. Siapa pelakornya? Siapa pelakornya? Wah. Kanava. Lagi-lagi jangan sampai nyalahin pelakor, harus introspeksi, kurang endul mungkin. Ampun. Kenapa? Jangan dikeluarkan dari grup kan. Dwi Andika nih, siapa yang mau ngomong nih? Aku. Oh iya silakan. Dwi Andika ini pacarnya banyak tapi gak ada yang jadi nikah. Aduh. Oh. Ini masalahnya dia di mantan-mantannya ya. Ini masalahnya dia atau di mantan-mantannya masalahnya? Waduh. Masalahnya mantannya diambil orang. Oh. Dan masalahnya di dia. Kok permainan ini bikin aku deg-degan ya? Permainannya gak panang gue rasanya beneran deh. Permasalahannya bukan di mantannya, permasalahannya di dia. Di dia. Makanya dikawinin anak orang ntar direbut lagi loh. Makanya segera kasih kepastian. Seperti apa yang sudah terjadi di Rupi episode sebelumnya. Gampang baper, gampang diputusin kalau dia. Emang dipikir nikah tuh gampang seperti membalikkan telapak tangan? Susah. Belum ada sponsor gedung. Sponsor makanan. Ya gampang. Endorse aja, endorse. Banyak yang endorse. Gak ada yang mau dari cowok. Dikit-dikit baper, padahal cuma di PHP. Suka bener. Senior gue takut marahinnya. Aduh. Yang mana sih Kanava? Yang ngomong dari orang yang kredibel loh.
Okay. Kan Ava tuh sini teman curhat kita-kita semua yang paling dipercaya. Tapi di acara ini gak dipercaya lagi. Oke. Kita punya tebak artis ya. Jadi cita-cita, kita harus nebak artis siapa. Tapi yang mendeskripsikan kalian. Oke. Ya. Jadi kalian harus mendeskripsikan artis ini siapa. Gak boleh nyebut nama. Okay. Misalnya dia itu pernah pacaran sama... Nama gak boleh. Okay. Ya ini lagunya nama gak boleh. Okay. Pokoknya betul-betul ada ciri-ciri atau juga gosip-gosip yang terhits dari orang Baiklah. Ini. Baiklah. Seneng banget kayaknya. Ini kayaknya geng gibah nih kan. Jangan sampai grup ini terpecah belah setelah datang dari acara ini ya. Makin. Ow. Dia ini suka. Gak ngerti maksudnya apa dan faedahnya apa. Oke, rambutnya panjang banget. Iya. Kuntilanak. Jangan yang biasa aja dong. Main aman banget. Terus selalu menyatakan diri wanita seutuhnya. Oh, ada lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa tahu enggak ini siapa? Iya, pernah nonton juga sih. Nonton apa? Enggak, itu apa namanya? Banyak operasiannya ya. Mau nebak? Kayaknya ini yang Kanava pernah marah-marah di infotainment. Hah, Kanava marah-marah? Gara-gara dia ngaku-ngaku pernah pacaran sama mantannya Kanava. Ini gue tahu banget ini siapa. Lucinta Luna. Apalagi? Asmi. Apalagi? Ayo dong, clue. Clue. Itu, aduh ini mah kayaknya besar sekali ya, Wak. Oh, apa? Besar banget. Bidangnya. Gue harus taruh ke sini, tanyanya ke dia. Iya bener-bener. Gimana ini? Gak tahu juga kalau ditaruh di sini, Shay. Coba tunjukin clue-cluenya. Kita juga gak tahu Kak. Gak ada yang tahu ini. Tapi laki-laki ini pernah dekat dengan sahabat saya. Aduh. Gue lupa lagi namanya siapa. Siapa namanya ya? Oke, next. Oke. Waduh, pernah bertengkar hebat dan dijauhkan sama Dwi Andika. Kayaknya dia jauhin Dwi Andika deh. Iya. Orang gak bisa nyebut nama dia. Oh gak boleh, Dwi Andikanya gak boleh. Lagi, yaudah, artis lain. Next. Aduh. Gak tahu. Kayak dia yang menjauhkan sahabat kita. Bukan ya, sahabat kita yang aku pernah curhat sama kamu waktu kemarin. Udah, jangan dikasih. Ini cowok, cewek? Cowok. Gimana ya? Udah tahu, Ricky Cuaca. Bener gak? Bener? Iya bener. Coba Danang lu deh. Aduh. Ini deh. YouTuber. Oke, banyak YouTuber. Terbaik, the best. Aduh, siapa Bianca itu terpopuler? Astagfirullahalazim. Suka subscribe. Danang, ya, Danang. Ya, YouTuber mah, YouTuber. Oh, iya. Lu kan populer banget. Embrut. Katanya lagi bermasalah, katanya lo ya, katanya. Asyik. Oh oke, okay. Aita Halilintar. Nyau. Terlalu gampang klunya Asyik. Biar selesai ya. Agak ribet ya, suruh pegang itu, suruh pegang ini. Baik, habis ini seperti biasanya kita ada pertanyaan fitnah atau... Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumping. No secret.